Masyarakat di Kampung Panyirapan, Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang antusias dalam menyambut Lomba Kampung Bersih dan Aman atau LKBA 2023. Bahkan, dalam menyambut LKBA 2023, warga Panyirapan sudah melakukan persiapan dan penataan sejak satu bulan yang lalu, terlebih menyiapkan tanaman obat keluarga atau toga yang nantinya akan dijadikan keunggulan di desa tersebut. Pantauan di lokasi, warga terlihat tengah membersihkan lokasi yang akan dijadikan sebagai lahan untuk menanam berbagai jenis toga. Warga terlihat bahu-membahu mencabuti rumput-rumput yang ada di lahan tersebut. Tak hanya di lokasi yang dijadikan tempat penanaman toga, masyarakat juga terlihat membersihkan halaman rumah mereka dari sampah-sampah yang ada. Kepala Desa Panyirapan Muhyiddin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan satu RW untuk ikut serta dalam LKBA 2023. Ia mengatakan, seluruh unsur pemerintahan desa sangat antusias dan siap mensukseskan pelaksanaan LKBA 2023. Baik unsur pemuda, masyarakat hingga ibu-ibu yang ada di Desa Panyirapan. Ibu-ibu akan menyelesaikan kerapian nanti untuk di Desa Panyirapan, biar rapi semuanya dengan tatanan untuk ibu PKK-nya, ibu kadernya, ibu BPW-nya, semuanya termasuk ring kru desa gitu Pak. Karang Tarunanya, LPM-nya, makanya itu BPD-nya biar pada getol semua Pak, anggota BPD ini. Jadi ya, semua ya? Semua unsur di pemerintahan dilibatkan Pak? Dilibatkan semuanya Pak. Nantinya akan ada berapa RT Pak yang akan ditata Pak untuk? Yang akan ditata ini mungkin sekitar 2 RT dari ujung ke sini. Itu RT berapa aja Pak? RT 14, 18 sama RT ini 4. Ini kampung apa Pak yang ditata? Kampung Panyirapan. Panyirapan. Desa Panyirapan, ibu kotanya ini Pak. Ibu kota Panyirapan, Desa Panyirapan ini. Mungkin yang akan tonjolkan untuk kebersihan, Pak. Kebersihan, ya? Kebersihan lingkungan sama hidroponik gitu. Oh. Jadi toga dan ya, kebersihan. Sementara itu, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Panyirapan, Ahmad Rifai mengatakan pemuda di Desa Panyirapan siap untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan juga keamanan di Desa Panyirapan. Ya, kalau dari kita pemuda, kita pengen istilahnya kesadaran ya, kesadaran pemuda juga tentang kebersihan. Mencakup semua elemen ibu-ibu, bapak-bapak, kita masyarakat, pemuda, penggeraknya gitu. Jadi istilahnya pemuda aja siap untuk pemulihan lingkungan, aman, ramah. Kalau sejauh